Halo semuanya, aku Rian, balik lagi sama aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gua buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di video kali ini, gua pengen ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys. Video-video penampakan boneka yang paling menyeramkan. So, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy. So, ada seorang TikTokers yang membeli sebuah boneka di toko barang bekas di Amerika. Tapi, pas doi beli boneka itu, udah dikasih tahu sama pegawainya kalau pemilik boneka itu sebelumnya datang ke toko ini justru pengen cepet-cepet ngejual boneka itu. Karena doi percaya boneka itu berhantu. Tapi, TikTokers yang bernama James ini sama sekali gak percaya sama sesuatu yang bersifat paranormal. Doi itu skeptis banget guys. Lagian juga harga boneka itu murah banget. Jadi lumayan lah bisa buat nambahin koleksi boneka dia di rumah. Tapi setelah James membawa masuk boneka itu ke dalam rumahnya, doi baru sadar kalau doi udah membuat sebuah kesalahan yang besar. Doi mulai ngedengar ada suara-suara bayi, pintu-pintu rumahnya yang sering ngebuka dan nutup sendiri, dan gak jarang juga doi ngeliat ada sekelibetan bayangan hitam yang lewat di ujung matanya. Jadi suatu hari James tuh tiba-tiba punya ide untuk melakukan sebuah tes. Jadi, doi meletakkan boneka itu di sebuah ruangan kosong dan menaruh motion sensor kamera di depannya. Dan ini yang terekam. Kamera itu terus bergerak seolah mendeteksi adanya pergerakan di ruang itu. Padahal kalian bisa lihat jelas di ruangan itu ya, ruangannya tuh kosong. Gak ada apa-apa. Dan tiba-tiba, di tengah-tengah video ada sebuah bayangan berwarna hitam yang bergerak keluar dari sebuah pintu dan gerakannya itu cepet banget. Di malam yang lain, James melanjutkan eksperimennya dengan boneka ini. Perhatikan baik-baik. Kameranya masih sama ya, gerakannya itu kayak ngepening-pening, agak random. Tapi kali ini, boneka yang ditaruh di atas kursi itu bisa gerak sendiri berkali-kali. Sumpah video yang tadi itu creepy banget ya. Dan sampai sekarang, James ini masih terus aktif di akun TikToknya ngupload video-video tentang bonekanya ini. Dan doi juga mengaku yang awalnya doi itu skeptis dan sama sekali nggak percaya sama hal-hal mistis. Sekarang doi itu benar-benar percaya kalau boneka yang doi beli di toko barang bekas itu 100% berhantu. Gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video yang kedua ini, tapi video ini mendadak viral di TikTok dan menurut gua cukup creepy.
So ada seorang cewek yang di sebelahnya ada boneka yang sedang gerak-gerak. Dan kalau kalian perhatiin, gerakannya itu menurut gue creepy banget ya. Doi ngadep ke tembok dan kayak kejang-kejang gitu. Dan yang lebih anehnya lagi, pas cewek itu ngebuka bagian belakang, bagian punggung dari boneka itu, kalian bisa lihat di situ ternyata nggak ada baterainya. So gimana ceritanya boneka itu bisa gerak tanpa baterai? Dan pas gue bacain komen-komennya, banyak di antara mereka yang juga pada bingung. Coba deh buat lo semua yang nonton video ini, yang bisa ngebantu gue buat ngasih alasan yang lebih saintifik, lebih logis, dan lebih masuk akal, kenapa boneka yang tadi tuh bisa gerak sendiri tanpa adanya baterai, please kasih tahu gue di komen di bawah. Hitam. So, video yang berikutnya ini mendadak viral banget di TikTok. Dan bahkan udah ditonton lebih dari 16 juta kali. Gak usah gue jelasin panjang lebar, kalian tonton dulu aja videonya. I was on TikTok in my room when I heard something. I was hoping this fish shit didn't move. So ada seorang cowok yang lagi rebahan di kasur. Dan doi itu punya sebuah boneka jigsaw. Doi itu ngerasa kayaknya boneka yang ada di pojokan itu gerak-gerak sendiri. Tapi sebelum itu doi nggak yakin. Makanya doi langsung nyalain kamera handphonenya dan buru-buru buat ngerekam ke arah boneka yang tadi. Dan ternyata boneka itu gerak beneran. Nah setelah videonya viral, pastinya orang ini bikin video lanjutannya ya. Dan sekarang coba deh dengerin cerita doi. Alright, when I recorded that, I was on TikTok on my bed, scrolling through TikTok, and then I heard something move, and I knew I left my doll, I left the doll there. I knew I left it there, I was like, hold the fuck up, bruh. So, I started recording, because I knew, like, if I die, bruh, I want to have a proof for what the fuck it was, you know what I'm saying? But it was right there, little bitch was right there. And that's the little bitch up there. That shit. You see the patitas? I point where. It was a doll. It was just a jigsaw doll. I'll show you guys later. Let me know what I should do with it next. Not destroy it, because I paid $200 for that. And thank you guys for your art. And thank you just for your support. Thank you guys so much. Thank you. So, real or fake? Gimana menurut lo? So, video yang berikutnya ini berasal dari grup Ghost Hunter yang cukup populer bernama Paranormis. Kali ini, salah satu di antara mereka berdua explore ke sebuah gedung kosong bekas rumah sakit yang dulu difungsikan sebagai sanatorium. Tapi rumah sakit itu udah ditutup sejak puluhan tahun yang lalu. Mereka yang biasanya jalan berdua, kali ini Johnny tuh bener-bener sendirian explore di situ. Dan coba deh, perhatiin kejadian-kejadian aneh selama doi berada di situ. Straight ahead. There's caves here. Holy. Straight ahead. There's caves here. Holy shit. But I need you to come light it up once so that I know you're here. There's no way. That just turned on. Knocking at the door. Oh my God. Harry, is that you? I heard another voice in the spirit box too.
can get this. Oh my God. I just keep hearing things at this door. Why did you have to go and break that? Harry, that's not a fun game to play. Object, yeah. Harry, it's not fun. I'm not coming here to break your stuff. Wagon, right? There was a wagon. I didn't come here and break your toys. You don't need to break my stuff. Now, the other thing is I don't never know if, like, I know because I do have a key and the front door is locked. That there shouldn't be anybody in here? That's always a big f***ing thing that freaks me out is, am I actually really fully alone? Like from humans? Banyak banget kejadian aneh yang terekam di kamera. Mulai dari barang-barang yang jatuh sendiri, suara-suara aneh yang kedengeran di video, sampai ada sebuah boneka bayi tiba-tiba bisa jatuh sendiri dan gak lama kemudian bahkan bisa terbang keangkat ke atas dan gak lama kemudian jatuh lagi. FYI nih ya, mungkin di antara kalian banyak yang mikir, kok pas bonekanya jatuh kenapa gambarnya di mozaik? Kenapa kok gambarnya disensor? Berdasarkan penjelasan Johnny, doi bilang entah kenapa selama semalaman doi berada di situ, kamera yang memantau bayi itu sering error dan bermasalah. Dan persis momen pas boneka itu jatuh, kompresi gambarnya mendadak rusak dan gambarnya jadi seperti itu. Jadi bukan disengaja atau diedit ya guys. Tapi meskipun ada masalah teknis dengan gambarnya, kalian bisa lihat dengan cukup jelas ya kalau di situ boneka bayinya bergerak, jatuh dan bahkan bisa terbang. Dan masih banyak banget kejadian aneh selama Johnny berada di dalam gedung bekas rumah sakit itu. Bahkan doi ini mengaku gak kuat karena doi sendirian eksplor di dalam gedung itu. 5 tahun. Ada sebuah museum yang diklaim sebagai museum yang paling angker di dunia. Museum itu bernama Museum of Shadows di Nebraska, Amerika Serikat. Di dalamnya terdapat lebih dari 3.000 koleksi benda-benda yang diklaim terkutuk, berhantu, angker, dan segala macam. Dan banyak banget diantaranya itu adalah boneka. Nah, salah satu sosok boneka yang paling terkenal di museum itu bernama Ada. Konon boneka ini bisa terus-terusan kembali ke rumah meskipun udah dibuang berkali-kali oleh pemilik sebelumnya. Dan selama 5 tahun museum ini beroperasi, banyak banget kejadian aneh yang terekam di kamera CCTV yang dipasang di dalam museum itu. Terutama boneka Ada ini. Perhatikan baik-baik. Dan pastinya ya, dari sekian banyak koleksi yang ada di museum itu, gak cuman Ada yang terekam di kamera. Dan bahkan itu udah jadi kayak aktivitas sehari-hari. Bahkan gak jarang, kejadian itu terjadi persis pas ada pengunjung di museum itu. Thank you.
So gimana nih? Di antara lo semua yang nonton video ini, ada nggak yang punya boneka di rumah? Kalau ada, coba deh sekali-kali lo rekam boneka lo semalaman pas lo tidur. Dan perhatiin baik-baik videonya besok pagi. Barangkali nih ya, barangkali ada sesuatu yang aneh, kirimin gue di DM Instagram dan gue bakal bahas videonya di next episode. Okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.